بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمورنا ودين، نستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونتوكل عليه، ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد، ومن يضلل فلا مهتدي له وليا مرشدا ولا هاديا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا حبيبنا وشفيعنا وسيدنا ومولانا محمد المصطفى، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله الى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم، وما الله بغافل عما يعملون. صدق الله العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: وغير عبد العلي اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. او كما قال صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه وسلم: يعني assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa pak? Untuk tamunya dalam kesempatan pagi ini kita sama-sama menghadirkan pujian dan syukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada malam ini, malam 14 Syaban 1443 bersamaan 19 April 2019 Masehi. Sekali lagi bertemu dalam majlis ilmu ini yang pertama dari Taman Taman Syukur Allah Subhanahu wa taala. Dan pada esok malam kita akan bertemu dengan malam Syaban di mana daripada malam Syaban ini mengelakkan kita untuk memperbanyakkan amalan sunat, supaya sunatnya kiam mulai baca Al-Quran, zikrullah dan yang seumpamanya. Ia kali malam ini disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Dan pada malam ini dalam hadis-hadis dinyatakan bahawa Nabi SAW menghabiskan malam Syaban ini dengan beribadah, melakukan ibadah-ibadah sunat. Maka ulama-ulama kita khususnya di Nusantara telah menyusun satu amalan pada antara Maghrib dan Isyak. Pada malam Syaban diadakan
mohon permohonan kita kepada Allah Subhanahu Wataala untuk dipanjangkan umur kita dalam kebaikan, diberikan kita kesihatan, diberikan kita ruang-ruang untuk membanyakkan amalan, dan diperluaskan rezeki, dijauhkan dari segala bala bencana, wabak, fitnah, musibah dan sebagainya. Dan bila kita sampai kepada malam di Syaban, maka nyatalah kepada kita bahawa Ramadan semakin hampir dengan kita, semakin menghampiri kita, dan kita semakin dekat untuk bertemu dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Pada bulan Ramadan Al-Mubarak nanti kita akan diperluaskan lagi ruang-ruang untuk membaikkan amal ibadah dan sunnah puasa kita pada bulan Ramadan nanti. Tahun ini akan lebih baik daripada ibadah puasa pada tahun-tahun yang lalu. Jadi tuan-tuan, saya menuju sekarang dan mengulang teruskan pengajian kitab kita, kitab Al-Matan Al-Arba'in Fil Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, di hadis 40 Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Ya, kita sampai kepada Al-Hadith Al-Rabid, hadis yang keempat, ya, pada muka surat 37. An-Abi Abdillah, An-Abi Abdirrahman, An-Abi Abdirrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, daripada Abi Abdurrahman, ya, Abi Abdurrahman ni ialah dengan kunyah atau gelaran. Namun sebenar sahabat ini ialah Abdullah, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Ya, bin Mas'ud ini terdiri dari kibaris sahabah, daripada sahabat-sahabat yang besar, sahabat-sahabat yang utama. Walaupun beliau tidak termasuk dalam Al-Ashratul Kiramil Barrah, tetapi para ulama sepakat menyatakan bahawa Abdullah bin Mas'ud ini adalah radhiyallahu anhu dari kalangan kibar sahabat, antara mereka yang berawal memeluk agama Islam pada awal-awal kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah bin Mas'ud ini seorang yang faqih dalam Tafsirul Quran, dan dalam kitab-kitab tafsir, ya, seperti Tafsir Al-Qurtubi, Tafsir Az-Zamakhsyari, Tafsir Al-Qadari, ya, Tafsir Ibn Kathir dan lain-lain, ada dimuatkan pandangan-pandangan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Qala, ya, kata beliau, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa as-sadiqul masduq, dan baginda orang yang benar, al-masduq, dan disahkan kebenarannya. Dan sadiqul wa'dil amin, kan, Islam seorang yang benar. Kerana Nabi-Nabi Rasul-Rasul memiliki empat sifat. Pertama-tamanya ialah siddiq. Seorang Nabi Rasul itu seorang yang benar. Tak mungkin seorang Nabi Rasul itu seorang yang berbohong dan berdusta. Tak lagi nak menyatakan boleh bohong ni, cara pergi. Dia boleh bohong. Hukum asal bohong ialah haram, berdosa, melainkan pada tempat-tempat yang tertentu. Dan hukum ketat syarat-syaratnya, bukan yang sebenar-benar kita boleh berbohong. Kan, hukum asal bohong, berdosa, bila pula masa bohong dibenarkan dalam syarak. Tapi itulah kata Nabi SAW, akhir zaman nanti akan ada ulama yang banyak, ya, yang membenarkan yang salah dan mendustakan yang benar. Menjaga tuan. Ya. Jadi sifat Nabi Rasul siddiq, dia ya, benar, mustahil Rasul, Nabi Rasul ini berbohong.
Al-Masduq kisahkan kebenarannya terlebih selepas berlakunya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj. Kan bila sebahagian kecil para sahabat radhiyallahu anhum merasa goyah keimanan mereka kerana tidak percaya akan adanya peristiwa Al-Isra' wal-Mi'raj ini. Iyakah Nabi SAW, Rasul kita kata beliau begini-begini, benda ni boleh masuk akal ke? Betul ke? Macam tak betul aja. Jadi sahabat ni yang sahabat-sahabat yang kata, mari kita tanya kepada awakan. Maka mereka pergi jumpa awakan. Wahai awakan yang mulia, kami ingin bertanya pandangan Tuhan tentang peristiwa Nabi kita. Nabi kita dakwa beliau diperjalankan pada malam tadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kemudian naik ke langit sampailah bertemu Allah Subhanahu Wa Taala di Hadratul Qus, melihat zat Allah Subhanahu Wa Taala, melawat syurga dan neraka, dikurniakan semayang lima waktu, kemudian akhir-akhirnya jadi lima waktu setelah beberapa kali merayu kepada Allah SWT selepas menerima nasihat Nabi Musa AS, turun balik ke Baitul Maqdis, balik ke Masjidil Haram pagi sebelum subuh pagi tadi. Agak-agak tuan percaya ke peristiwa ini? Kami rasa macam tak percaya. Maka saya berpakaian kata Nabi kita itu tak pernah berbohong. Yang dia cerita tu semuanya betul. Kalau dia cerita yang lebih hebat daripada itu pun aku tetap percaya. Dan Nabi kita tak pernah berbohong. Di situ lah senapakan ini adalah asyik. Ya, orang yang sahabat Nabi yang membenarkan apa-apa yang datang dari Nabi SAW. Itulah disebut ini Muhammad SAW. Tapi benar dan dibenarkan, disahkan, benarkan oleh para sahabat, terutamanya kena bakar as-siddiq. Apa sabda Nabi SAW? Inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi baqi bujuhi arba'ina yawman yukfa. Semuanya seseorang kamu akan dikumpulkan kecintaannya di dalam hidup imunnya 40 hari dalam bentuk nukbah. Tapi sebelum nak menceritakan kepada kita bagaimana manusia ini dimulai bermula kejadian, Nabi nak menerangkan apa yang diterangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'minun. Ketika yang Ramadan ni akan ada tadarus Al-Quran. Pastilah semua kita buat tidak. Tapi kalau menyebutkan jadi Allah akan ada tadarus. Tiap-tiap malam atau tiap-tiap hari akan ada tadarus satu hari, satu minggu, sikit. Baca Allah, baca. Sampailah khatam. Akhirnya sampai ke 18 surah Al, kita akan bertemu dengan surah Al-Mu'minun yang bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim Qad aflahal mu'minun. Sampailah ayat yang ke 11. Kemudian bermula ayat 12, Allah Ta'ala menceritakan tentang kejadian manusia. Ayat 1 sampai ayat ke 11 Allah ceritakan ciri-ciri orang yang orang-orang beriman yang berjaya. Apa dia? Sayang untuk kan? Dia menghindarkan diri daripada perkara-perkara sisio, mengeluarkan zakat, menjaga penghormatan kecuali pada diri mereka dan juga kepada hamba sahaya mereka. Orang yang menjaga amanah dan janjinya, orang yang memelihara solatnya, semayamnya. Kata Allah Ta'ala, orang macam ni akan mewarisi syurga kita.
dan kekal dalam selama-lamanya. Itulah di ayat 119 kalau dulu. Lepas tu mula ayat 12 Allah Ta'ala cerita pula penciptaan manusia, kejadian manusia. Sampailah ayat yang ke-17. Satu muka. Satu muka cerita dua benda. Ciri-ciri orang beriman yang berjaya dan juga proses penciptaan kejadian manusia. Jadi Nabi nak huraikanlah dalam hadis ni proses penciptaan manusia tu, supaya para sahabat lebih memahami. Kan? Walaupun ayat Quran itu dah ada dah jelas, ya? Para sahabat faham. Tapi untuk mencerahkan lagi sebagai suatu bentuk pencerahan, itulah fungsi as-sunnah. Fungsi as-sunnah ialah mencerahkan apa-apa yang dinyatakan, yang diterangkan oleh Al-Quran, supaya tegang lagi bersuluk. Kalau kita susah sikit nak faham bahasa Quran yang sangat tinggi, yang maha tinggi. Bahasa Quran ini maha tinggi sebab dia berkait dengan sifat Allah SWT, iaitu kalam dan kaumuhu mutakallimat. Sifat Allah SWT itu berkata-kata dan keadaannya maha berkata-kata. Jadi Al-Quran ini bahasanya maha tinggi. Dia siapa-siapa manusia yang boleh mengatasnya, mengarang satu karangan seindah dan sehebat Al-Quran. Quran cabar. Pasal buat satu Quran, satu surah pokok lah. Tak boleh buat. Illam taf'alu walan taf'alu. Kalau kamu tak mampu buat, dan memang kamu tak mampu buat. Quran sebut. Jadi Nabi nak menerangkan lagi, menguraikan lebih lanjut lagi tentang kejadian manusia ini. Nabi SAW kata, kita ni mula-mula duduk dalam perut ibu kita 40 hari dalam bentuk nutfah, menjelaskan apa yang Quran sebut dalam ayat 12 sampai 14 surah Al-Mu'minun. Summa ja'alnahu nutfatan fi qararin makin. Nabi nak huraikan lah tu, ya. Kerana salah satu lagi fungsi Al-Sunnah ialah memperjelaskan maksud Al-Quran. Maksud ayat Al-Quran dijelaskan. Macam saya kata ni lah, mungkin bahasa terlalu tinggi, susah kita faham, maka Nabi sudah menerangkan dalam bahasa yang lebih mudah difahami. Jadi semua faham kan? Setiap kamu ni mula-mula jadi manusia, duduk dalam perut ibu 40 hari pertama dalam bentuk nutfah. Apa nutfah? Disebut dia terjemahkan dalam bentuk air mani. Berapa lama? 40 hari. 40 hari sehari, sebulan sehari, 10 hari, ya? Kan? Kemudian tumma yakunu alaqah mislu dhalik. Kemudian jadi ubah di seketul darah selama 40 hari juga. Tumma khalaqna nutfata alaqah. Kemudian kami ciptakan segumpal darah, kami ciptakan, kami jadikan nutfah itu sebagai segumpal darah. Yang itu jadi segumpal darah. Tendang tu dia tendang. Dia tendang. Dia telefon sekejap. Saya ada telefon kan, tapi tak nampak lah. Sekejap ya. Dia telefon tadi. Tak apa. Baik, sementara kita okay. Dia tendang. Tapi itu menunjukkan, itu menunjukkan fuse utama itu berfungsi lah sebab dia tendang. Kalau dia buat diam je, seperti ini ke? Okey. Tak apa, tak apa. Ini biasalah. Biasalah keadaan macam ni. Kan?
tidak, kita tidak jadi risau sebenarnya. Baik. Tumma yakunu alaqatan mithla dhalik. Apabila mendengarkan, menguraikan maksud ayat 14 surah Al-Mu'min itu, tsumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami jadikan, kami ciptakan nutfah yang mani itu sebagai segumpal darah. Mithlu dhalik, kami uraikan mithlu dhalik mana dalam tempoh 40 hari juga. 40 hari pertama masih dalam bentuk air mani. Dibuat kajian rupanya oleh pakar-pakar perubatan, pakar-pakar perubatan dan pakar-pakar sains. Pakar-pakar sains perubatan. Bahawa memang apa yang disebut oleh Al-Quran dan hadis Nabi itu benar. 40 hari pertama memang tak ada hukum manusia. Dia bulat. Apa yang berlaku ialah apabila sperma bercantum dengan orang, maka tersenyawa orang itu dan dia mula membelah sel 2, 4, 8, 16, 32 dalam tempoh 40 hari. Kemudian 40 yang kedua kata Allah SWT, tumma khalaqna nutfata 'alaqah. Kemudian kami ciptakan air mani itu menjadi sekumpal darah 'alaqah. Sekumpal darah. Jadi memang betul pun sebab bila seorang perempuan yang hamil itu keguguran pada peringkat kedua, memang dia keluar darah. Berlaku pendarahan, memang keluar darah. Dia keluar sekumpal. Tak lupa lagi apa-apa, memang keluar sekumpal. Kadang-kadang tak sedar pun, dia kata dia tak sedar pun dia gugur sebab dia turun darah. Sebenarnya bila doktor cek memang dia mengandung sebenarnya, dia keguguran. Bukan dia datang darah, dia tak ada keguguran. Tapi dia tak sedar. Sebab tu, sebab darah alaqah itu sudah jadi, apa ni, nutfah itu jadi, baru jadi alaqah. Segumpal darah, belum lagi berupa lembaga. Ataupun di dalam istilah sains perubatan dekat ini sebagai embrio, belum. Tumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Kemudian berubah menjadi segumpal daging selama 40 hari. Kosong 40 masih bentuk air mani. Nutfah. Nutfah kan air mani yang nutfah. Nutfah ni yang dah bercantum tadi lah, sperma dah cantum dengan orang ini. Kemudian 40 sampai 80 segumpal darah. 80 sampai 120 kata Nabi SAW tadi, ya, tsumma yakunu mudghatan mithla dhalik. Jadi dia segumpal daging. Segumpal daging itu, ya, apabila kenal ala pada mudghah. Maka kami jadikan segumpal darah itu sebagai segumpal, sekumpul darah itu sebagai segumpal daging. Maksudnya dah ada, dah bentuk embrio dah ada. Tapi tak lengkap lagi sebagai manusia, baru nampak macam cacing kerawin kan. Ataupun macam udang geragau. Okay, kita pernah tengok udang geragau kan. Udang kering. Kalau tak pernah tengok udang geragau, tak apa udang kering. Kalau pernah tengok, kita buat macam tu pun macam udang kering ke? Mudrah. Macam udang kering pun. Melentuk je. Kan? Tapi dah lekat lagi. Dinding rahim ni pun dah lekat lah. Dah lekat kan? Ada bentuk lah. Masa dia segumpal darah belum lagi. Tak ada lagi bentuk. Masa jadi, ya, jadi nutfah belum ada bentuk. Bentuk bulat. Masa alaqah, dia bentuk bulat tapi berdarah. Dah ada dah dia punya tu. Darah-darah tu dah ada. So bila dia pecah, gugur, dia keluar sebagai darah. Itu yang setengah perempuan kata dia tak sedar. Saya tak sedar, tak saya mengandung, saya tak apa, tak sangka. Saya ingat darah turun saja darah tu, tapi kena yang saya pelik merah. Bukan darah tu bukan merah. Saya pergi cek doktor, doktor kata puan ni keguguran. Keguguran yang awal
Tapi bila dah 180 sampai 120 hari, itu dia. Dia jadi seketul, segumpal daging. Ada umur macam udang ragau tu. Ya, kemudian kata Nabi SAW, "Tumma yursalu ilaihil malaku." Kemudian diputuskan kepadanya, dikirimkan kepadanya oleh malaikat, dikirimkan kepadanya malaikat. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat. Fayamfuku fihi ruh, maka malaikat ini meniupkan ruh. Wayu'maru bi arba'i kalimat, beserta dengan ruh itu ditetapkan empat perkara. Apa dia? Ya. Bikat bi rizqihi, dituliskan rezekinya. Wa ajalihi, dan ajalnya. Wa amalihi, dan amalnya. Wa syaqiyun aw sa'id, sama dia ni celaka atau kembali. Itu dalam hukum fiqah. Hukum fiqah kan, bila satu-satu kandungan itu gugur sebelum 4 bulan, 1-2 hari kan, 40, 40, 40, 1-2 hari itu bersamaan 4 bulan. Kalau kandungan itu gugur sebelum 4 bulan, maka hanya perlu dicuci dan ditanam sahaja, sebab dia belum jadi manusia sebenarnya. Kalau usia ya, janin yang gugur itu kurang dari 4 bulan, dia cuci dulu, tanam dia lah. Tanam dia hidup kan, kerana dia belum jadi manusia. Tak kira manusia ni, tak kira pun, walaupun ada kepercayaan orang tua mengatakan perempuan ni bila dia telah melahirkan anak buri keluar tu, dia diketui waktu ketui buri yang keluar, dia perlu buri keluar tu ketui yang ketui. Kalau 4 ketui, anak dia esok 4 orang. Kalau 12 ketui, 12 orang. Kata orang tu saya, tak tahu saya perempuan, orang kakak lah yang tahu kan, saya tak tahu apa-apa. Ini orang tua-tua cinta eh? Termasuklah kata dia ketui-ketui tu, termasuklah yang gugur sekali. Saya 4 ketui, anak 3. Memang ada seorang, ada satu yang gugur awal sebelum 14. Sebab tu je 4 orang anak tu. Tapi sebab dia 4 ketui kan, tapi 3 saja yang ada. Satu gugur awal dan jadi kalau jadi itu gugur selepas 4 bulan, atau kandungan itu mati, dilahirkan secara paksa, maka hendaklah dimandikan, dikafankan, disemayamkan dan dikebumikan seperti manusia. Yes. Itu kaedah. Itu pekak. Kan? Menantu perempuan kita ya, mengandung sampai 2 bulan. Lepas tu dia rasa macam ya, kandungan dia tak gerak. Perempuan dia mengandung, kalau kandungan dia gerak keluar, dia terasa tu kan, bang, ambil tangan kita, tu rasa perut saya ni ha, bawa kan perut aku, dia nak guna tangan kita pergi, kan takut sikit lah, kan takut tu, eh takut lah, ya kan. Belum lagi dia letak telinga dekat perut, baru pegang tangan dekat perut, letak tangan dekat perut, perut tu besar, abang dia pun buat. Kan, anak tu tunggu-tunggu dalam rumah dia kan, dia tengah rasak dalam rumah, dah 28 bulan kan. Tiba-tiba tak bergerak, dia rasa bergerak lemah. Jadi cepat-cepat dia pun betul. Doktor kata, sekarang pun ada dua pilihan, nak operate atau biar tapi anak dia mati. 7 bulan kan, maka dia operate cesarean. Keluar budak tu, tapi dilahirkan tak cukup bulan lah, tak puri, tapi ada kes mati dalam kandungan. Maka dilahirkan secara lepas, pasal keluar sebagai mayat lah, budak kecil. Dia beri nama laki ke perempuan tu.
Lepas tu dimandikan, dikampanyakan, disemayakan dan juga dipertunjukkan. Bayi-bayi seperti ini ada alam dunia je, tapi lahzatan ka lahzatan wahidah, satu lahzah sahaja. Ini pun ulama. Maksudnya bayi ini tetap macam kita juga. Nanti esok dia akan dibangkitkan di padang mahsyar, macam kita lah. Tapi dia di alam dunia ni lahzatan wahidah, satu lahzah sahaja. Macam mana pula kalau bayi itu mati, maknya eksiden mati, anak pun mati sekali, macam mana? Sama kan? Pada ulama sama juga, ada alam dunianya tapi lahzatan wahidah, satu ketika sahaja. Maksudnya dia ada alam roh dia, alam jadid dia, alam dunia dia boleh tapi sekejap. Lepas tu ada alam kubur dia, alam barzah dia dan ada alam akhirat dia. Yang tak ada apa-apa ialah jadid yang kubur pada usia kurang dari 4 bulan. Aku tak tahu, dia bukan manusia. Apa keadaan dia tak bukan manusia? Sebab bulu lelaki dia cukup pada dia. Bulu lelaki dia sebut dia, dituliskan untuk dia, umur dia, ajar dia, rezeki dia, kan, amal dia, bahagia ke, celaka ke, tak ada tulis. Kalau yang dah atas 4 bulan, kalau meninggal dalam kandungan ibu ataupun terkuburan, ada alam dunia, iaitu seketika sahaja. Kemudian Nabi SAW bersabda lagi, wa wallahi alladhi la ilaha ghairu, maka demi Allah yang tiada Tuhan selainnya, inna ahadakum la ya'mal bi amali amali ahli al-jannah, sesungguhnya antara kamu ada yang melakukan amalan syurga, melakukan amalan ahli syurga, hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa zira'u, sehingga jarak antara dirinya dengan syurga tinggal sahasta. Ada setengah orang memang dia melakukan amal dari syurga sampailah selesa-lesa dia dengan syurga tu tinggal sahasta je. Macam meja ni dengan kamera, macam tu je. Dekat sangat dia dengan syurga. Dekat sangat dah. Dekat sangat dah. Illa zira. Dekat sangat dah. Sahasta je. Fayasbiku alaihi kitabu. Apa dia? Namun begitu ketentuan yang telah ditetapkan. Faya'malu bi'amali ahli nari. Faya'dukuluha. Maka dia beramal dengan amal ahli neraka. Maka dia akhirnya masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini nama dia tersungkur di pintu syurga. Dekat sangatlah. Tapi kerana sedikit alkohol ini, lupa ini, dia rasa oi aku dekat dengan Allah Taala ni dan syurga. Tersilap langkah. Macam barisisha waktu tahun jadi jadi ahli ibadah, sekali dikuduk oleh syaitan, akhirnya masuk ke dalam neraka. Ini Nabi sebut ada manusia ini. Jadi kita tak juga waktu kita ni jangan rasa diri kita dah mesti dah layak masuk ke orang. Imam Asy-Syafi'i sendiri tak rasa diri dia layak masuk. Itulah zikir tu yang dilapaskan sebagai zikir taubatnya. Wahai Tuhanku ilahi, lastulil firdaus, syurga ni tak layak bagi aku, ahlan wala aqwa ahlan wala aqwa ala naril jahim, dan aku takut sangat-sangat azab neraka mu ya Allah. Aku rasa aku tak layak masuk syurga mu ya Allah. Aku ini zikir taubat Imam Asy-Syafi'i. Tapi dalam masa yang sama aku takut azab neraka mu ya Allah. Baik Imam Syafi'i orang yang hebat tuan. Hafal Quran usia 7 tahun. Jadi ahli fatwa umur 15 tahun. Itu
umur 5 tahun sekolah tak habis. Putih umur 5 tahun sekolah tak habis, itu pun cukup makan kan. Kan? Sampai hari ni hafal juzuk amma pun tak sampai. Juzuk amma hafal yang lazim pun sakut-sakut. Hafal depan lupa belakang, hafal belakang lupa depan. Itu kita tuan-tuan. Imam Syafi'i hafal Quran pada usia 7 tahun. Menjadi ahli fatwa pada usia 15 tahun. Bayangkan tuan. Itu pun Imam Syafi'i rasa tak layak masuk syurga. Tiba-tiba ada ustaz kata zikir ni mengaut. Mengaut. Maksudnya dia rasa dia lebih hebat daripada Imam Syafi'i lah. Dia kata Imam Syafi'i tu buat zikir mengaut. Baguslah. Nanti daripada masyarakat kamu berhadapan lah dengan imam besar ni. Kamu yang kerdil, yang ayat Quran pun belum tentu hafaz semua, kamu jawablah depan Imam Syafi'i. Sebab kamu dah memperkecilkan, merendah-rendahkan zikir. Walaupun Imam Syafi'i itu bukan Nabi, bukan Rasul, bukan maksum, tapi darjatnya jauh lebih tinggi daripada kita yang alim-alim kucing. Dia pun rasa diri dia tak layak untuk syurga. Dia rasa diri dia belum layak, bukan tak layak, belum layak untuk syurga. Aku ni rasa belum layak untuk syurga, ya Allah. Tapi dah masih sama, aku takut neraka, ya Allah. Faham li taubatah waqfir zulubi. Maka aku bertobat kepadamu, terimalah taubatku, ya Allah. Ampunilah dosaku, ya Allah. Kerana kamulah maha pengampun dosa-dosa yang besar. Waktu zikir taubat kan. Faham li taubatah waqfir zulubi ba'inna qawafiru zambil awli. Sebab Imam Syafi'i baca hadis-hadis sendiri kan. Imam Syafi'i tak baca lah. Baca. Jadi Imam Syafi'i takut jadi macam ni. Lepas tu Imam Syafi'i awal-awal lagi rasa diri dia tak layak masuk syurga. Contoh yang kita ni pandai-pandai kata orang lain tak layak masuk syurga. Siapa-siapa yang ni tak melayak masuk syurga. Kan? Tak boleh kata benda tu. Kamu ada ada kabel, kata Allah Ta'ala boleh tahu siapa masuk syurga, siapa tak masuk syurga. Tak boleh, kamu jaga diri kamu dulu. Jaga diri kita dulu. Jangan tuding orang lain. Jaga diri kita. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Kan, wahai sekalian orang beriman, wahai yang lainnya nak aman. Wahai sekalian orang beriman, ku anfusakum, jaga diri kamu. Jangan pergi jaga diri orang lain. Ini pergi cakap pula. Siapa-siapa ni tak layak syurga. Siapa-siapa ni kamu kamu ni sudah di di rasuki syaitan. Ampun pandai boleh tahu kamu petunjuk batak belai kamu dalam messenger kamu pun aku tak tahu pula. Kata Tok Guru, kata Ustaz alim ulama, tapi tunjuk batang pelai dalam messenger berbarang. Itu jangan cakap apa-apa, jaga diri kita. Habis. Kita memberi nasihat, memberi peringatan. Pertama ini untuk diri kita. Kemudian baru kepada orang di hadapan kita. Lain pun kena jaga diri. Saya tak boleh kata saya berada di hadapan tuan-tuan guru dan meja ni. Saya ni dah tentu dah setengah langkah. Suka-suka ni setengah langkah lagi ke lain. Boleh tuan, belum tahu ni. Belum tentu lagi. Jauh lagi perjalanan kita ni. Kan? Jadi takut-takut. Bila kita terasa diri kita macam layak masuk syurga, dan kita memandang rendah orang yang lain, orang lain, takut-takut sebahagian perbuatan kita itulah yang akan menjerumuskan kita ke dalam neraka Allah SWT.
baik. Jadi itu yang tuan. Kita kena rasa diri kita tidak sempurna. Kita tak ada sebab dan tak ada cara untuk kita merendah-rendahkan orang lain. So, kita pun tak sehebat mana pun. Kita tak punya sesiapa. Ini dengan ahli syurga, ini dengan ahli neraka. وإن أحدكم لا يعمل بعمل أهل النار حتى يكون بينه وبينها إلا ذراع. Dan sungguhnya ada di antara kamu yang melakukan amal hari neraka sampai neraka itu dengan dia sangat dekat sekadar sahaja. Sepanjang kehidupan dia memang apa yang dia tak buat orang pun tahu, orang kenal. Sebut si pola ni orang kenal. Dia ni kami tahu lama dah apa yang dia tak pernah buat. Semua dia buat. Hero ni, hero kampung dusun. Samsim kampung dusun ni semua orang kenal. Tak ada yang tak kenal lah orang kampung. Fayasbiqu alaihi alkitab. Tapi telah ditentukan, yang telah ditentukan, dituliskan bahawa fayamalu bi'amali ahli aljannati fayakuluha. Dia melakukan amal amalan amalan ahli syurga, maka dia masuk syurga nanti akhir-akhir hayat. Kalau kita tengok keadaan orang yang pada akhir-akhir hayat dia, dia jadi orang baik, perempuan dan perempuan. Seperti ada seperti beritahu kepada kami seorang arwah pegawai polis besar. Orang tahu kata sebut dia pun orang tahu lah dia ni apa je dia tak pernah buat. Kemudian ditimpa satu, beliau ditimpa satu kemalangan yang menyebabkan dia koma seketika. Selepas dia koma, dia sedar dari koma, pulih. Selepas itu dia koma. Wanita semua ada, bagi rumput semua ada. Ini ditimpa satu kemalangan. Koma sedar, pulih sedar dan pulih. Dia koma tu dia berazam mengubah diri dia. Baru dia sedar kalau tak nak bunyi dia keluar ya. Kedua berlaku tsunami di Aceh pada tahun 2004. Ada suatu kampung tepi pantai di Aceh yang menjadi pusat pelancongan. Banyaklah resort-resort di pantai itu. Mungkin orang yang datang, maka ada syeli-syeli resort-resort Tua Larab semua. Jadi kat kampung pun terpengaruh. Dia rosak dekat kampung situ. Dan dia melayan mekbek salih yang semua tu. Sehinggalah berlakunya sunat.
kampung tu di antara hutan kampung yang ditimpa tsunami juga. Habis pun kampung kebanyakan yang mati terkorban. Tsunami tahulah 80 kaki air. 80 kaki air tinggi mana? Bangunan setinggi 3 atau 4 tingkat. Ada ke Malaysia boleh bertahan dalam gelombang tsunami tersebut? Ramai yang mati. Tapi ada yang selamat. Ada yang selamat, bukan semua mati. Ada yang selamat. Yang selamat tu tak ramai. Dalam kalangan pemuda, dia ni seorang je yang selamat. Yang lain kawan-kawan dia habis semua mati. Dan mereka diberi perlindungan di masjid kampung mereka yang kekal, tidak musnah seperti mana rumah-rumah dan sekolah-rumah, resort, shelter, semua pergi. Ranau, rata. Masjid dia elok berdiri. Betul? Maka mangsa-mangsa yang selamat di kampung tu, mereka di beri penempatan sementara di masjid tu. Waktu itulah masing-masing baru kenal masjid, kenal semayang, kan? Kenal tikau sejadah. Dan umur 50, dia kata sebelum tsunami ni saya tak pernah semayang. Semayang macam mana? 24 jam bergelumang dengan mak masyarakat, nak kenal tikau semayang juga. Tak kenal ya dah. Jumaat pun tak buat. Sibuk belum layan Mak Salih, Mak Salih. Kan? Tapi bila berlaku tsunami, dia selamat. Barulah kenal masjid, kenal balik tikau semayang, mengerjakan solat berjemaah. Ini yang disebut. Ada manusia-manusia yang pada awalnya, pada asalnya mereka ni melakukan amalan ahli neraka, sehingga neraka tu dengan mereka tu tak jauh mana, sehasta pun. Tapi Allah Ta'ala dah tetapkan takdir mereka, akhir-akhir sekali mereka melakukan amalan ahli syurga dan masuk ke dalam. Dan yang kedua ni lah, yang pertama ni waliyazubillah. Sebab tu kita takut. Jadi kita orang surau ni jangan pandang rendah pada orang yang tak datang ke surau. Kamu datang surau, pergilah, mampuslah. Kamu bukan sebagian dari kami. Ada yang macam ni, bukanlah surau ni, banyak tempat lain lah. Di sebelah-sebelah sebenarnya untuk utara tu ada macam tu. Jadi kalau pergi ziarah, ziarah jemaah masjid dia je. Wahal hanya anak Korea ada sebelah ni, mesti betul lah arwah tu saya tu. Waktu terlantar sakit dia sekitar berjiran dengan satu ahli jemaah masjid kampung kami. Ada satu wad tu lah, tapi katil lain lah. Jadi yang tak kuasa datang ziarah dia tu je. Yang satu saya ni tak datang ziarah. Saya pada ini ke amalan ahli syurga. Ahli syurga dia tak buat amalan tu. Jadi kalau ziarah dia tak pilih. Kita kenal ni anak wariah ni, anak ke anak. Ini orang kampung kita, kita pergi ziarah lah. Tak kira lah dia jemaah masjid ke tidak. Tapi dia tetap anak wariah kita. Dia bayar zakat pun dengan amil wariah kita. Dia semayang Jumaat pun di masjid Korea kita. Cuma dia mungkin tak rajin datang semayang berjemaah. Itu saja. Mungkin ada sebab-sebab dia. Sebab tu saya bukan sihat sangat nak pergi Jumaat di bawah tu. Untuk dia macam tu saya sekarang. Sakit semayang macam mana? Dan kalau datang semayang pun tahu sombohan. Datang semayang untuk hotel kursi, orang pandang, serok. Sekarang orang tak heran lah. Orang dah faham, belajar-belajar orang faham. Boleh semayang hotel kursi. Tak ada masalah, orang tak kata apa. Tapi tahu sopohan. Keadaannya begitu. Bila kita datang semayang duduk kali berdiri, dia maki. Pergi duduk semayang tepi, jangan semayang tengah-tengah. Putus sop.
Tahun 8-8 dia pergi tak tahu. Pergi ke tepi sana. Jangan semayang tengah-tengah ni. Zaman tu tak sombong lah zaman tu. Segar lagi dalam jantan saya. Jadi ini keperangai yang dikatakan amalan ahli syurga. Ahli syurga dia tak buat perangai-perangai ni. Kalau ziarah kita tak pilih, kita tak pilih orang. Anak mariah kita pergi ziarah. Buat catatan sikit. Kita pergi ziarah di kalau nak tunggu saya jadi pengarah yang tanggung Islam tu, kau lebih jarang. Tahu tu pun dah namanya hipokrit. Munafik. Taklah munafik, tapi hipokrit. Oh, sebab tak segitu ada kedudukan, dan tu ni kita pergi lebih jarang. Sedang lah, nanti dia sound effect je. Kalau nak tunggu macam tu lah. Itu namanya hipokrit. Kalau YB, ayah kena lebih jarang. Kalau tu sidang, kena lebih jarang. Kalau pegawai daerah, kena pergi ziarah. Kalau orang biasa, tak payah. Dia macam ni ke perangai kalau dia tahu pusat, mesti kita pun surau. Tak betul lah. Kita tahu je anak Korea kita masuk hospital, tak kira siapa dia. Kita pergi ziarah. Sebab dia anak Korea, Korea kita. Ini yang nak sebut. Jangan sangka mereka yang kamu pulaukan, yang kamu tak pergi ziarah tu, mereka tu akan masuk neraka. Belum tentu lagi. Mungkin-mungkin kamu lah sebenarnya yang masuk neraka, bukan mereka. Itu jangan kita pandang rendah pada orang. Mungkin satu masa dia lebih hebat kali dari kita. Jadi tu dia hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, hadis yang keempat yang kita telah uraikan kandungan muslimnya sedikit sebanyak pada malam ini, insyaAllah. Jadi kita sampai berhenti di situ, dan kita berhenti rehat pada bulan Ramadan. Dan insyaAllah selepas hari raya dan berfitri, dipanjangkan umur, dikurangkan rezeki, dipanjangkan jodoh pertemuan kita, insyaAllah kita akan bertemu kembali pada bulan Jun nanti, iaitu pada 21 Jun 2019. InsyaAllah. Lepas raya lah. Bumimul Baraya. Bumimul Baraya. Raya pada kalau tengok hari bulan ni pada 5 Jun. Terjumpa 21 Jun. Dua minggu lepas raya, insyaAllah. Dengan kita membincangkan hadis yang kelima dalam kitab Al-Matan Al-Arba'in dari Imam Al-Nawawi rahimahullah ta'ala, hadis yang ke, insyaAllah. Jadi itulah dia sikit sebanyak apa kita boleh kongsi bagikan pada malam ini. Mudah-mudahan faith fokuskan pada malam ini dan mampak untuk bersama boleh kita dekat pada orang baik kita juga nanti kita kena berdoa sama Allah dan jumpa kita bersama-sama mesti yang kita akan bagi bersama keadaan yang dan kalau ada problem sampai kita kasar masa dan juga sebagai semua Allah SWT dari Nabi SAW pada kita tuan dan mempunyai dan saya dengan ini mengambil kesempatan untuk ucapkan kepada tuan buat selamat menyambut di suku Syaban dan selamat menyambut kedatangan bulan Ramadan, selamat berpuasa bulan Ramadan. Ya, mudah-mudahan diperpanjangkan buah kita untuk menambah ibadah pada bulan Ramadan nanti. Selamat menyambut hari raya Idul, selamat bertemu dengan malam Lailatul Qadar dan selamat akhir sekali bulan Ramadan di Syawal. Selamat menyambut hari raya Idul Fitri, Maham Zahir dan Ketim, insyaAllah. Ya. Jadi itulah saja untuk kali ini. Saya berkata kepada dia, wahai jemaah yang berbudi.
bareng.